Lebih dari 750 ekor anjing bersama pemiliknya tentunya berkumpul di Taman Kota Canberra, Australia minggu siang. Berbagai jenis anjing ikut hadir. Berbeda-beda namun ada satu kesamaannya. Semua mengenakan bandana. Selembar kain yang biasa berfungsi sebagai aksesoris kepala pada manusia. Sesuai dengan tampilan para peserta, acara bertajuk Dogs Wearing Bandana atau Anjing Berbandana. Para pemilik anjing antusias mengikuti ajang ini. Terutama untuk bersosialisasi dengan sesama pecinta satwa dan mengajak anjing kesayangannya berekreasi. Really, really friendly, and when she's out with the dogs, she tries to actually play with all the dogs. So as a result, you get tangled up. Tapi meski judulnya berbandana, ada pula anjing yang hadir dengan kostum lainnya. Dalam acara, tersaji pula bazar berbagai aksesoris anjing. Hasil penjualan akan disumbangkan, karena acara memang juga bermisi donasi. We also feel that we're contributing to a really good cause by donating some money. And of course, it's beautiful in Canberra. What a lovely day. Selain di Canberra, ajang yang sama juga rutin berlangsung di Kanada. Namun karena jumlah peserta yang signifikan, acara minggu siang sukses pecahkan rekor dunia.